kamu mengaku umat Nabi Muhammad? Jawablah salam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Aditya. Saya akan mempersembahkan Islam, cerita Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa penting perjalanan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Nabi Muhammad sehari semalam untuk Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj artinya adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa sangat membanggakan. Nabi Muhammad akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini hari sedihnya Nabi Muhammad karena dia ditinggalkan oleh paman dan istrinya yang bernama Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menemui Allah dan menerima perintah sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari, dan bertemu Nabi Musa di bawah. Nabi Musa memberitahu pada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup untuk menerima perintah sholat. Nabi Muhammad pun menemui Allah sekitar 5 kali sampai menerima perintah sholat 5 kali dalam satu hari. Segitu saja saya sampaikan. Kalau ada salah maupun kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang Isra Mi'raj. Pengertian Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pengertian Mi'raj. Mi'raj adalah diangkatnya Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW diminta sholat itu bukan 5 waktu, melainkan sholat 50 waktu. Betapa beratnya umat Islam bila melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Tapi dengan kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat itu diputuskan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah memberi rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam tidak pula lupa kita beri ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita
kita bisa bertemu dengannya di yaumil akhir. Teman-teman semua tahukah teman-teman semua tahukah bulan ini bulan Rajab. Bulan Rajab bagi umat Islam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, Siratul Muntaha. Nabi ditemani malaikat Jibril. Salam lagi perjalanan ke Makkah sampai ke Masjid Baitul Maqdis. Nabi Salam agak kaget melihat pandangan permuka matanya. Nabi Salam melihat sekelompok oleh tanam dan panen mereka sangat banyak. Lihat sekelompok orang yang kepalanya pecah dan kepala mereka utuh lagi dan pecah dan utuh lagi. Setiap berkali-kali dan mencium bau harum dari keluarga
masyidoh karena di masa dengan hidup-hidup karena Fir'aun tidak mau mengakui nama Fir'aun sebagai Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Lalu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat lima waktu. Terus Nabi Muhammad ke langit keenam untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, apa yang diceritakan Allah? Kata Nabi Muhammad, yang diceritakan Allah tentang sholat lima waktu. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, itu Nabi Musa, umatmu gak sanggup untuk sholat 50 waktu. Jadi Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh untuk menjumpai Allah lagi untuk mengurangin sholat. Kata Allah, ya Allah kurangin jadi sholat 10 waktu. Terus terakhir dikurangi menjadi 5 waktu. Sholat itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat itu adalah tiang agama, bukanlah beban. Sholat itu adalah kebutuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi goreng enaknya dimakan hangat-hangat, apalagi kita makan sama-sama. Jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama.